Der Soehartoyo Hasgan Imhan adalah seorang hakim Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia I. Ia memiliki sejumlah prestasi yang patut diapresiasi. Soehartoyo memulai karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tahun 1986. Sejak itu, ia telah bertugas di berbagai kota, termasuk Lampung, Bengkulu, Tangerang, dan Denpasar I. Pada tahun 2011, ia naik pangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar I. Pada 9 November tahun 2023, Soehartoyo resmi menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi I. Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat para Hakim Konstitusi I. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo telah memimpin beberapa sidang penting, termasuk sidang sengketa Pilpres tahun 2024-1. Soehartoyo dikenal sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya satu. Ia juga dikenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru, seperti saat ia pertama kali bergabung dengan Mahkamah Konstitusi I. Selain itu, Soehartoyo juga dikenal karena keberhasilannya dalam memajukan sistem hukum di Indonesia. Ia telah berkontribusi dalam peningkatan kelembagaan sejak lama dan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dua, prestasi Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap hukum dan keadilan. Dengan pengalamannya yang luas dan komitmennya terhadap keadilan, ia terus berkontribusi dalam memajukan sistem hukum di Indonesia.